Seorang remaja lelaki ditemukan lemas selepas melakukan aktiviti mandi bersama rakannya di pusat rekreasi air terjun Sepagaya, Lahad Datu. Hos Mario, seorang pempengaruh media sosial yang dilapor hilang sejak Jumaat, ditemui selamat pada Ahad. 10 anggota polis disiasat susulan penemuan wang tunai lebih RM3,500 dalam beg dan kereta mereka semasa menjalankan sekatan jalan op alkohol. Sindiket pengedaran dadah dikesan mempunyai taktik baru dengan menggunakan serbuk berwarna coklat dipercayai ekstasi seakan serbuk koko. Kementerian Pendidikan meminta Kementerian Komunikasi membuat penyelarasan berhubung isu pemilikan akaun TikTok oleh kanak-kanak bawah usia 13 tahun sebelum pihaknya mengambil tindakan selanjutnya. PDRM committed dalam usaha memadamkan persepsi negatif orang ramai berkaitan Bandar Kelang yang sering disebut sebagai Bandar Colombia. Presiden Namibia Hage Geingob dilaporkan meninggal dunia pada usia 82 tahun akibat kanser di Hospital Lady Pohomba. Penduduk Paris mengundi pada Ahad untuk menentukan sama ada kenderaan SUV harus dikenakan caj parkir lebih tinggi berbanding kenderaan lain kerana impaknya terhadap alam sekitar. Kapten Perancis Kylian Mbappe akan menyertai gergasi La Liga Real Madrid apabila kontraknya bersama Paris Saint-Germain tamat pada penghujung musim. Sempena cuti Tahun Baru Cina minggu depan, sistem kereta api Cina dijangka mengendalikan lebih 12.8 juta penumpang bermula Ahad.